Okay. Ini tengok Osmo kawal aturan ni. Okay. Kita tengok pada apabila tekanan osmosis darah pada julat normal meningkat. Okay, meningkat. Apa maksud tekanan osmosis meningkat ialah bila garamnya tinggi. Garamnya tinggi tapi airnya sikit. Itu maksud tekanan osmosis darah meningkat. Apabila garam dia tinggi, air dia rendah. Okey. Kemudian tekanan osmosis darah yang tinggi itu akan dikesan oleh osmoreseptor yang terdapat di hypothalamus. Okey, kemudian dia akan merangsang satu mekanisme pembetulan di mana kelenjar pituitary akan merembeskan lebih banyak ADH. Dia kataan lebih. Lebih banyak ADH. Kenapa lebih? Tadi kita cakap air dia kurang. So bila air dia kurang, kita nak ADH. Hari tu cikgu dah ajar ADH. ADH maknanya air. Nak air. Okey. Maka kita mengetaruk lebih lah, lebih ADH. Okey, apa ADH ni buat? ADH ni daripada pituitary akan pergi ke ginjal, di mana dia pergi ke dinding tubul berlingkar distal dan tubul pengumpul supaya dinding itu lebih telap terhadap air. Okey, bila dia lebih telap terhadap air, apa yang berlaku ialah lebih banyak air akan diserap semula masuk ke dalam darah. Okey. Jangan lupa sini kita ada salur darah dengan kita ada nefron. Ini nefron. Nefron yang merah di darah. Maka bila dia telap, maksudnya dia macam banyak lubang lah. Macam banyak lubang kat sini. So lebih banyak air akan menyerap masuk ke dalam darah. Kita panggil resapan semula. Okay, banyak air diserap masuk ke dalam darah. Okay, air dekat nefron akan jadi sedikit. Tapi air dekat dalam darah akan jadi banyak. Air dekat darah akan jadi banyak. Okey. Okey, bila air banyak, maknanya darah tu dia jadi cair. Dia akan turun lah, tekanan osmosis darah yang tinggi tadi akan menurun ke arah yang normal. Okey, cikgu baru cerita pasal air. Sekarang pada masa yang sama juga, kelenjar adrenal yang terletak di atas kelenjar atas apa, buah pinggang ni, buah pinggang kita. Atas ni ada kelenjar adrenal ni. Okey, dia kurang kurang dirangsang untuk merembeskan aldosterone. Bila dia kurang dirangsang untuk merembeskan aldosterone, apa dia aldosterone? Aldosterone. Sudah ajar dah. Salt. Ini kalau kita nak salt, kita lebih banyak aldosterone. Tapi sekarang ni, oleh kerana kita dah banyak garam kat sini kan, garam dah banyak, buat apa kita nak garam lagi? Maka kurang dirangsang untuk merembeskan aldosterone. Bila aldosterone kurang, maka kuranglah garam yang meresap masuk ke dalam darah. Okey, apa jadi bila air ini banyak dalam kapileri darah? Tekanan osmosis darah meningkat. Dia ada dua perkara yang berlaku. Pertama ialah tekanan osmosis darah akan akan menurun sebab banyak air kan. Tekanan osmosis akan menurun. Okay, apa berlaku ialah tekanan osmosis akan menurun. Okay, itu dekat kapileri darah, tekanan osmosisnya menurun. Apa jadi dalam ni salur nefron warna hijau ni? Apa jadi? Airnya kurang, maka dekat nefron ialah air kencing. Air kencing menjadi sedikit. Bila air kencing menjadi sedikit, maknanya dia jadi lebih pekat. Okay, begitulah perkara yang sebaliknya. Cikgu lupa nak ingatkan bahawa apabila tekanan osmosis darah meningkat ni, bila garam tinggi ataupun air kurang kan,
Bila keadaan ni berlaku, sama ada kita puasa ataupun kita exercise. Bila kita exercise, kita berpeluh. Bila kita berpeluh, air banyak keluar. Bila air banyak keluar, kurang air dalam badan. Ataupun bila kita puasa tadi kan, ataupun kita kurang minum air, ataupun kita makan banyak garam, macam jeruk ke apa yang yang masin. Okey, begitu juga kalau tekanan osmosis darah menurun bila kita minum banyak banyak sangat air. Okey, kat sini perkara yang berlaku adalah sebaliknya. Sini tekanan osmosis darah menurun bermaksud apa? Air adalah tinggi, garam adalah rendah. Okey. Jika perkara ini berlaku, kita tak nak air. Bila tak nak air, kuranglah ADH. Maksud, tidak dirangsang untuk merembeskan ADH, kurang air diserap semula. Sebaliknya pula, oleh kerana sini garamnya kurang, kita nak salt. Bila kita nak salt, lebih banyaklah kelenjar adrenal dirangsang. Bila lebih banyak kelenjar adrenal dirangsang, lebih telak pula dinding tubuh berlingkar distal dan proximal terhadap garam. Lebih banyak garam diserap semula ke dalam darah. Maka apa yang berlaku adalah sebaliknya. Air kencing ni adalah cair dan juga banyak. Kita boleh tulis kat sini. Yang masuk adalah apa? Garam. Air masuk tak? Tak nak. Tak nak air. Tak payah. So kat sini airnya banyak. Bila air banyak, air kencingnya cair. Ini kapilari darah. Kapilari darah yang masuk garam. So bila garam masuk, tekanan osmosisnya adalah tinggi. Dia ada dua, ingat eh. Kalau darah tekanan osmosis, kalau dekat nefron adalah ni nefron eh. Yang hijau nefron adalah air kencing. Isi padu air kencing ni sangat pekat ataupun cair.